Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut komparasinya. Ini video part 5. Pemenang di part sebelumnya yaitu Amara SP 1200. Saat ini kali ini kita akan mencoba mengkomparasi dengan yang YP 1200. Oke, pertama-tama kita coba komparasi dari spesifikasinya dahulu. Kita sudah ketahui untuk Amara itu spesifikasinya dia dayanya 18 watt. Untuk kecepatan airnya adalah 1000 liter per jam dan ketinggiannya itu 1 meter. Sedangkan yang itu dayanya 12 watt. Kecepatan airnya katanya cuma 750 liter per jam dan untuk ketinggiannya dia bisa 1,1 meter. Oke, mungkin ini tidak apple to apple ya, tapi kita mau coba aja perbandingin seberapa siapa sih yang sebenarnya paling cepat. Oke, kita coba rangkai dulu mesin yang ya. Untuk yang ini dopcopnya belum terpasang, defaultnya kita pasang. Ini untuk yang galon yang ini untuk Amara. Waktunya pengetesan, kita mulai.
Oke, kita kira cukup. Kita bisa lihat pemenangnya masih Amara. Oke, pemenangnya masih Amara. Gapnya cukup tinggi ya, cukup berbeda. Tapi sesuai dengan apa yang ada di keterangannya ini. Katanya kan yang itu 750 liter per jam, sedangkan Amara diklaim 1000 liter per jam. Ini memang nggak apple to apple ya perbandingan ini, kita hanya nyoba-nyoba aja sih, kira-kira arusnya yang lebih kencang yang mana. Amara ini 18 watt untuk dayanya, sedangkan si yang ini 1200 watt. Oke, segitu dulu komparasi kali ini. Untuk video-video komparasi lainnya, teman-teman bisa cek di link deskripsi atau di link atas ini. Video persatu. Part satu, Hikari melawan Candila. Part kedua, Candila melawan Roston. Part ketiga, Candila melawan Amara. Part keempat, Amara melawan Aquaman. Ini part limanya. Oke, segitu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.